from my house and you are watching me again, ha! Happy New Year to all of you people! Happy New Year to all of you people! No more disrupting it, so here we go. Happy New Year to all of you people! Okay, enough with all of that intro thingy. And in today's vlog, gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lo orang telah ajukan ke gue lewat AskFM. Iya, itu pertama kali gue menggunakan AskFM. Dan ternyata AskFM tidak sesuai yang gue harapkan. Soalnya gue gak tahu siapa-siapa aja yang ngajuin pertanyaan itu. Kayaknya sih mesti punya ID sendiri dulu ya, biar namanya bisa muncul. Ya mungkin kedepannya gue akan mencoba opsi-opsi lain, biar lo orang bisa ngasih pertanyaan ke gue dan gue bisa tahu siapa-siapa aja. Woi, bro batek bro. Iya, jadi mungkin kedepannya gue akan ngasih option lah. Ah, minum dulu om. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan-tanyaannya. Kali ini gue gak sendiri, gue ada temen gue yang sudah lama ngikutin gue jadi piaraan sehari-hari. Oke, inilah. Namanya Tommy Lim. Twitternya apa bro? Tommy. Ya itu dia. Tommy itu temenin gue aja dalam jawab pertanyaan. Iya, betul sekali. Pertanyaan pertama. Taruh bro, agak berat. Kita terusin aja bro ya. Oke bro. Dari Ed Garis Zebra, Zebra Line. Oke, Zebra Cross mungkin. Bang Chan, kenapa nama channel YouTube-nya dinamain Tim Tuan? Tim itu dari nama tengah gua, Chandra Timothy Leo, pakai timnya. Tuannya itu bukan tuan ya, bukan tuan, bukan juragan, bukan kata. Jadi tuan itu maksudnya 21. 21 itu ulang tahun gua, 21 Juni. Bukan bioskop. Bukan. Terus dari ini Kevin Inu. Dari mana sih bisa dapat ide ngelawak dan ide-ide video lainnya? Dapat idenya ya mungkin dari kejadian sehari-hari sih, ngobrol-ngobrol sama teman, sharing sama teman. Terus apalagi toh? Komsel, KKR, pesantren. Kadang kita juga kewihara gitu. Ngobrol-ngobrol soal bisnis dengan biksu-biksu yang ada. Betul sekali. Sejak kapan punya passion di videografi? Sejak SMP, ya lebih tepatnya kelas 2 SMP. Gak pernah buat movie paro ya? Movie paro itu apa bro? Movie paro. Oh, maksudnya movie parodi kali. Pengen sih, cuma untuk sekarang mungkin yang lebih ringan mungkin ya. Jadi gue lebih konsen yang lebih ringan dulu, kayak nge-vlog mungkin atau mungkin bermusik. Kak, softwarenya pakai bajakan atau asli kak? Kita asli lah, gila. Asli bajakan. Enggak, jangan bro, jangan bro. Tadi gue dituntut. Saya pakai asli ya, jadi asli loh. Asli. Iya. Chan, naksir cewek apa cowok? Cewek lah. Memilih dikelitikin apa mati apa miskin bro? Oh gua sih, gua sendiri sih lebih milih apa miskin bro, oke? Jangan apa mati. Kalau mati gua nggak bisa hidup lagi. Ini gua miskin bisa membangun lagi bisa jadi kaya. Nih bro, ada lagi. Nah. Kalau alien tiba-tiba menyerang, lo bakal ngapain? Nyanyi dangdut, bro. Begadang. Misalkan lo nggak sengaja tahu kalau orang-orang yang selalu ada di samping lo itu ternyata diam-diam benci dan anak sama lo. Apa yang bakal lo lakukan setelah hal itu? Wah, bro. Kalau urusannya gini masih polisi. KUA aja. KUA apa aja, bro? Gak tahu, bro. Kalau gue sendiri sih pasti menyelesaikan masalah itu secara dewasa ya. Jadi gue akan ngomong gitu, bro, problem lu apa bro? Kalau ada masalah, ngomong langsung gitu. Kita nggak boleh langsung seperti, masih childish itu nggak bagus lah. Jadi kita harus ngomong. Childish itu apa bro ya? Itu cabai bukan bro. Childish cabai ya, cabai apaan? Cili ya itu. Cili. Kalian harus dewasa ya, menyelesaikan masalah secara dewasa. Ngomong-ngomong langsung, ketemu langsung, face to face, ngomong secara dengan kepala dingin gitu, dengan akal sehat. PHP, friendzone. Pilih PHD. PHD. Ah, PHD itu. Makanan. Soalnya lebih enak. Daripada PHP, mending PHD. PHD. Itu saja yang bisa gue jawab pertanyaan-pertanyaan kali ini. Dan mungkin kedepannya lo orang ada pertanyaan-pertanyaan lagi, lo orang bisa tanya di AskFM. Atau mungkin di Twitter gue, atau mungkin lo boleh tulis hashtag AskChandraLeon. And as always, my friend, please subscribe to my channel for more videos. Add me on Facebook and follow me on Twitter. Cheers! Udah dituang, udah. Cheers! Cheers!